Simaco, operasi aman hadapi COVID-19. Persembahan dari instalasi bedah sentral RSUD KRMT Wongsonegoro, Kota Semarang. Selamat datang di Kota Semarang. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kota Semarang adalah kota yang indah, heterogen, dan damai. Namun coronavirus terus menyebar ke seluruh dunia sejak Desember 2019 dari Wuhan, China. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 diumumkan tanggal 2 Maret 2020. Kota Semarang pun menduduki peringkat tertinggi kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro sebagai rumah sakit pemerintah adalah rumah sakit yang berkomitmen penuh memberikan pelayanan terbaik untuk warga Semarang dan sekitarnya. Bersama pemerintah menentukan langkah strategis guna menurunkan angka penularan dan memutus rantai penyebaran COVID-19. Selama tahun 2020, angka kunjungan pasien operasi di IBS RSWN mengalami penurunan signifikan mulai bulan Maret 2020. Namun tren peningkatan pelayanan operasi pada pasien suspek terkonfirmasi COVID-19 terus meningkat. IBS RSWN di era pandemi ini mengembangkan kembali sistem pendaftaran operasi, yaitu dengan mengharuskan ruangan pendaftar mengisi option hasil laboratorium COVID-19. Pelayanan elektif dan CITO sejak awal pandemi tetap diselenggarakan demi pelayanan sepenuhnya kepada pasien. Penggunaan APD sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes. Pembagian zona dan modifikasi dengan zonasi pandemi. Petugas membawa instrumen yang akan digunakan di ruang operasi isolasi dengan jalur khusus ke kamar operasi isolasi. Pengaturan tekanan udara negatif di kamar operasi mutlak kami lakukan. Pasien yang akan dioperasi masuk melalui lift khusus isolasi dan langsung ditransfer ke dalam kamar operasi isolasi yang sudah bertekanan negatif. Pada saat operasi, petugas melapisi kembali APD standar isolasi dengan jas dan sarung tangan bedah steril. Selama masa pandemi COVID-19, IBS RSWN telah memberikan pelayanan operasi pada kasus COVID dan non-COVID baik secara elektif dan non-elektif. Dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes yang meliputi jalur pemisahan antara pasien COVID dan non-COVID, dekontaminasi ruangan, sterilisasi, desinfektasi, serta tekanan negatif pada kamar operasi. SRSWN mendukung langkah-langkah strategis rumah sakit secara kreatif, inovatif selama masa pandemi ini. Kami siap melayani. Kami dari IBS RSWN dengan moto melayani dengan ikhlas. Para dokter dan para perawat bagaimana? Tetap siap melayani. Tetap siap melayani.